Demi cepat hamil, Zaskia Gotik rela lakukan ini. Dilansir dari insertlife.com, pedangdut Zaskia Gotik telah resmi melepas status singlenya. Ia dinikahi oleh pengusaha tajir melintir Sirajuddin Mahmud. Ia dinikahi secara siri akhir bulan April lalu. Keduanya kini sedang asik menikmati sebagai pasangan pengantin baru. Meski memiliki anak sambung, Zaskia mengaku tak ingin lama-lama menunda untuk memiliki momongan sendiri. Lewat unggahan di Instagramnya, pelantun lagu Bang Jono ini melakukan program kehamilan menggunakan buah zuriat. Doain ya biar cepat dapat momongan. Aku lagi cobain promil dengan produk Allah, salah satunya dengan buah zuriat, buah keturunan. Promil sesuai sunnah, tulis Zaskia Gotik. Para pengikut Goyang Itik ini pun memberikan doanya untuk Zaskia dan Sirajuddin agar cepat diberikan keturunan. Semoga usaha dan doanya diijabah oleh Allah dan segera dikaruniai anak yang solih dan solihah ya Neng. Amin. Kata Ike. Amin kakak, ujar Dwi Mayanti. Amin Neng. Saya juga promil buah suriat juga. Semoga hamilnya juga barengan. Amin amin ya robbal alamin. Kata Novita Puspaningtyas. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini.